Oke guys, jadi hari ini kita persiapan lomba. Jadi besok itu lomba layang-layang. Dan malam ini pukul jam 12 tepat. Teman-teman masih pada prepare nih. Dan di belakang ini juga ada banyak layang-layang. Dan seperti inilah videonya teman-teman persiapan. Jadi seperti ini layang-layang. Ini jenenge layangannya apa? Naga. Naga. Naga, Mas. Naga apa? Naga seta. Asia. Ini layangan naga seta. Ini proses berapa lama nih bikin gini nih? Hampir 2 minggu. 2 mingguan. 2 mingguan. 2 minggu. Keren ya. Besok lomba di mana? Tempatnya di Rumput Malang di Kota Rembang. Mantap. Peserta ada banyak gak? Tahu gak? Ada, Mas. Ya, dari luar kota juga ada. Dalam kota? Dalam kota juga lumayan banyak. Dalam kotang? Dalam kota. Oh, gak ada. Belum ada itu. Belum ada. Belum ada. Iya. Berarti ini besok siap ya? Insya Allah. Semoga ya juara lah. Juara. Bismillah aja. Ini besar gini, kira-kira berapa orang nih yang nerbang ini? 5 orang. 5 orang? 7 orang. 7 orang. Berat gak? Ya, lumayan. Gak berat sih, Mas. Yang berat tuh rindu sih. Gila. Anjay, maaf. Yang berat tuh rindu. Rindu. Oke. Nyandu pokoknya ini. Protol. Yo dituncep not. Lek protol lek. Tuncep not, tuncep tuncep. Patah. Dan ini aku mau lihat badannya naga. Wih. Gimana, Mas? Ini ada 60 keping. 60 keping? 60 keping. Oh, ini ya. 1 sampai 60. 60. Wih, banyak ya. Ukuran 60 nih. Ukuran ini. Ukuran ininya? Talinya. Oh. Jarak 60 meter? 60 senti. Senti. Hah! Garing! Kalau 60 meter lah, jauh kan? Kalau ini apa nih? Punya orang ini. Punya pesenan. Orang? Pesenan? Oh. Tadi buat lomba besok. Oh, pesenan buat lomba ya? Berarti ya. Tim ini namanya apa? Tim Gabut. Tim Gabut? Tim Gabut bisa menghasilkan layang-layang dan bisa dijual. Jadi buat teman-teman yang pengen layangan bisa beli di Tim Gabut. Tim Gabut masuk. Al layangan bisa. Ya. Ini kira-kira berapa meter nih ukurannya nih? Ini tingginya ini 1,80. Panjangnya ini lebarnya 2 meter. Wih, ini panjang banget. Berat ya? Berat ini, Mas. Ini panjang sendarannya ini 4 meteran. Setaran lah. Keren, guys. Cici. Itu apa? Cici ini nama istri yang punya. Wih, anjir. Saking cintanya diberi nama Cici. Iya. Saking cintanya diberi nama Cici. OMG, hello. Seperti ini kan cintaku, ya Allah. Ini pesanan ya, untuk buat anak kecil. Jadi bisa produksi juga ya? Iya. Ini apa, Mas? Ini gampangan. Gampangan? Oh, jenis layangan? Layangan suangan gampangan. Gampangan. Berarti gampangan. Bikinnya gampang ya? Gampangan. Gampangan boleh. Semua lah. Iya. Soalnya akeh sing lere mesti. Iya.
Ini punya sendiri. Punya sendiri. Kemarin ditawar sama orang sumber. Katanya buat ikut lomba tapi enggak dikasih. Enggak dikasih ya. Karena buat lomba sendiri. Iya. Jancuk. Jancuk. Waktunya mepet, coy. Masuk. Mantap. Ini peralatan di dapur. Ini apa ini putih? Ini tali buat ngangkat naga. Layangan naga. Naga. Dragon Flash. Besar loh ya. Besar. Berat banget pasti ya. Berat mas. Bisa naik ke talinya kok manusia. Manusia bisa. Kayak ini manusia ini? Manusia ini angel. Gitu. Oh emang ini manusia? Bukan, anjing. Semangat loh. Mantap. Dan ini aku menuju layangan naga lagi. Kayaknya mau selesai ini ya. Loh, ini kenapa ini? Ini jenggotnya. Naganya berjenggot anjing. Ya berjenggot. Berjenggot anjing. Udah kayak dukun nih. Ini emang. Ini naga apa anjing? Ini anjing. Ini naga. Asli anjing ini. Ini naga, ini anjing. Ini ya anjing. Ini. Oke, layangannya udah mau jadi. Ini besok siap diterbangkan. Sama ini bosnya. Dari tim apa? Tim gabut. Tim gabut. Desa Warusono, RT 1, RW 4. Oke. Anjing banget. Ini jadi proses di lomba besok. Kira-kira menang gak? Ya. Pak. Pastinya yang di kalau menang kalah sih itu sih. Enggak, tujuannya cuma nyari senang iya, aja. Iya. Yang penting hati senang, hidup tenang gitu ya enggak? Anjing. Iya, ya udah, sampai ketemu. Nih, ini tang nih buat apaan anjing? Oke guys, kita udah di lokasi. Lokasinya Banyu apa? Langit. Banyu Langit. Tepatnya di Desa Rubut Malang, Kabupaten Kidul, di Kota Rembang. Jadi ini siap main ya? Siap. Dapat nomor urut berapa? 26, 27, sama 37. Jadi langsung aja nonton ya, ini perlombaannya. Nah kita dapat nomor 27-an sampai 30 lah. Jadi kita mau nonton dulu. Jadi di sini sangat ramai teman-teman. Jono go kabe ya. Oke, vlog promo kita. Yo. Go kabe. Woi. Keren. Mantap. Naga guys. Oh berarti 3 kali gagal sistem gugur ya. Ternyata di sini antusias warga teman-teman yang ikut acara layang-layang ini sangat luar biasa ya. Jadi rame banget gitu. Mantap. Budine.
ternyata di sini memang banyak tipe-tipenya teman-teman. Ada yang 3D, terus juga naga. Dan di sini aku mau melihat cara layang-layangannya itu terbang seperti apa ya. Jadi teman-teman, aku lagi sama panitia. Ya. Jadi namanya siapa, Pak? Randi Permana. Pak Randi. Ya. Nah, tadi kan udah banyak banget ya yang terbangin. Untuk kategorinya dari yang pertama apa aja, Pak? Oh, tadi naga. Naga udah ada. Tong. Ada kapal. 3D juga ya? Iya. Ruangan ya. Ini event pertama di Rebang apa gimana nih? Oh, ini sudah banyak yang ngadain kok. Iya, sudah banyak ini. Cuma kayaknya rame ini ya. Ini yang besar. Terbesar ya. Di Rebang, dan bisa dibilang ini perdana terbesar di Jawa Tengah ya. Soalnya kan jarang banget tuh. Iya, di tahun di ini. Rebang tahun ini. Mantap. Sukses selalu ya, Pak. Bro, haus guys. Anjing. Bro, piye bro, siap? Siap. Main nomor piro? 27. Iki apa? 27 ya? Bisa suwi berarti ya? Masih, Mas. Masih ya. Ternyata banyak ya. Banyak. Lawan kita ya. Lawan dua. Yo. Mana yang gede-gede banget ya. Ngor ya, ngong. Bro, oh ya, tadi kan ada layangan yang gak bisa terbang. Itu kira-kira apa ya? Itu kira-kira sih ini, penaliannya agak salah sih. Salah. Kurang teliti itu. Terus kalau anginnya? Anginnya sih enggak. Anginnya sih pas-pas aja sih, udah lumayan kencang sih. Apa pakai kipas angin aja ya? Ya gak apa-apa sih, pasti dari bawah sih. Anjing.
Jadi di sini untuk layang-layang yang 3G sangat fantasi ya teman-teman, ini di luar ekspektasi sih, keren banget. Cilok kok. Dek, ini gerobak cilok. Tekondi. Oh, bagel, keren ya. Enggak sing ngumpulno kowe. Iya, kaleng. Agar lebih cepat. Mantap, mantap, mantap. Iki gunung ya, gunung ya. Semangka, tarik sih. Semangka. Ini marem sungguhnya ya. Oke teman-teman, jadi ini ada layangan apa? Ini blorong. Ini blorong. Jadi itu apa? Udah se-Asia atau gimana? Udah se-Asia sih. Jadi layangan itu pernah ikut Asia. Asia. Mewakili Indonesia. Juara 2 mewakili Indonesia di Bali, juara Asia. 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 Iya. Jancuk. Ngancok. Mas yang dua siapa mas? Yang punya ini mas. Iya. Yeah. Ini yang punya acara event. Ya punya yang punya itu. Oh, bisa diinterview enggak? Arep takon-takon. Bisa langsung aja. Wong sing ndi? Penonton sing liwe. Oh iya. Kanan. Bisa menggeser, Mas. Layangan. Teman-teman panitia, mohon untuk diarahkan menggeser ke timur.
sendiri ya? Iya, yang punya terbang. Istilah bagus juga sih, ini kan acara di Rebung ya, biarkan kayak anak muda sini berkarya dulu lah, ya kan? Mantap. Ayo ayo, mumpul mumpul. Jadi teman-teman ternyata ini ya kayak nggak segampang yang saya kira. Ternyata terbang layangan itu susah, butuh perjuangan banget. Sudah cukup sekian teman-teman pertemuan kita hari ini. Jadi masih banyak buat teman-teman yang udah menonton, bagus banget ya acara seperti ini. Jadi memang sekarang lagi musim layangan dan membuat anak-anak muda mereka-mereka itu makin berkarya, membuat kreasi layangan seperti itu. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, dukung saya terus. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat lomba layangan yang berada di Banyulangit. Tempatnya di Kota Rembang. Di hanya beberapa layangan yang diterbangkan karena dari pihak kepolisian cuma mengasih waktu 30 menit saja, dan ini banyak yang sangat-sangat kecewa sekali. Ya, ini penonton yang sangat-sangat kecewa. Ini ya, ada naga. Ini yang jauh-jauh. Pati. Terus ini yang sangat kecewa sekali. Guys, semua peserta banyak yang marah ke panitia. Ini tadi tempatnya. Ada yang sangat-sangat marah dengan panitianya. Terima kasih sudah menonton video ini.